yaitu wakil khusus kepada Kepala Kelurahan Desa Sukaraya Bapak Dhani Sumarno, dan yang kami hormati para pengurus wilayah RW 07 Rumah Sukaraya Indah, Bapak Budi Santoso, dan seluruh jamaah bapak-bapak, dan tak lupa yang kami hormati pengurus Majelis Taklim, baik Majelis Taklim Darussalam maupun Majelis Taklim yang ada di Rumah Sukaraya Indah ini beserta jajarannya. Dan pemirsa saja, para ketua RW, khususnya ketua RW 07, RW 07 Bawangan, bapak ibu saudara dan saudara sekalian yang sama-sama dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kami hormati, pertama-tama oleh yang kita panjatkan berbisa sebuah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam mudah saja dengan kepada malam ini kita semua mesti berterima hidup sehat remaja maupun anak-anak di Kembali. Ya, nanti kalau ada event-event festival persidangan jangan diragukan, akan saya ikutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kata Pak RW itu. Ya Allah, dengan berbagai macam istilahnya, mudah-mudahan dalam kuburnya kecuali seperti orang yang tenggelam yang butuh pertolongan. Makanya pantas kalau orang-orang yang sudah meninggal yang diperingati adalah hari kematiannya dengan cara berkirim doa, dengan cara membaca surat Yasin, tahlil dan lain sebagainya. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah takdirkan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia, sayyidur rasul. Walaupun beliau itu diutus di akhir zaman, tetapi beliau menjadi sayyidur rasul, pimpinannya para rasul. Maka secara otomatis kita pun umatnya banyak diberikan kelebihan oleh Allah. Dari mana? Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan beliau berangkat ke Baitullah. Amin. Insya Allah, mestinya tahun ini beliau berangkat. Tetapi karena kemarin Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa sallim ala Muhammad. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma rahim lana dunyana wa 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 dunyana wa
guru-guru kami kami semua menikmati yang telah menerima. Oh, jadikan makam kedua orang tua kami, nenek dan kakek kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, guru-guru kami.